Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Siti Nuraliza. Pagi ini saya akan menyampaikan informasi tentang Perdana Indonesia bakal bikin hujan buatan untuk teknologi polusi udara. Tahukah kamu, untuk pertama kalinya pemerintah akan melaksanakan operasi hujan buatan lewat penerapan teknologi modifikasi cuaca atau TMT selama 3 hari guna mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya, polusi udara di Jabodetabek, terkhususnya di Jakarta, saat ini memang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena kian hari semakin memburuk. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam disaster briefing di Jakarta Senin 21 Agustus 2023 mengatakan bahwa TMT dilakukan di tanggal 19 sampai 21 Agustus. Hal itu memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah DKI Jakarta. Dari Jawa Barat bagian selatan seperti yang diprediksi Badan Meteorologi atau Klimatologi dan Fisika atau BMKG. Pelaksanaan TMT untuk membilas polusi udara tidak hanya di Jakarta, namun juga Bandung, Semarang, dan beberapa kota lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Nuraliza pamit undur diri. Selamat pagi dan jumpa kembali.